bismillahirrahmanirrahim Ustadz Adakah lembaga ta'aruf <laughs> soalnya ada teman laki-laki siap menikah yang, yang siap banyak sekali di sini ya meskipun baru belajar sunnah saya belum tahu ada lembaga ta'aruf kalau ada sangat bagus ya ya tapi saya belum tahu ya karena kita membuat lembaga ta'aruf tidak mudah pendiri lembaga tersebut harus amanah ya karena masuk informasi dari laki-laki, masuk dari si perempuan. Nanti masuk informasi perempuan dia yang teliti, <laughs> kan bahaya. Oleh karenanya seandainya ada lembaga tersebut mempermudah ta'aruf antara ikhwan dan akhwat, itu sangat baik. Ya. Sempat sempat kita pikirkan, sempat kita bincangkan dengan sebagian ustaz, namun kenyataannya sulit untuk dipraktekan. Ya. Karena info masuk ke mana, bagaimana cara mengenalnya. Ya. Sampai kemarin saya ketemu orang, dia punya ide membuat program ta'aruf. Saya enggak tahu programnya bagaimana ya. Tapi sebenarnya ini perlu karena ada banyak ikhwan yang ingin menikah dan banyak akhwat juga yang ingin menikah.